25 pasti ribis. Sekarang masuk jalur, kita cek and recheck. Oke. Oke, teman-teman, kita bayar retribusi. Katim loseng kiri, langsung dia lolos sepertinya, teman-teman. Hai, halo teman-teman semua, kita jumpa lagi. Oke, alright man. Oh, 165 dapat rezeki. Wih dia, oh naikkan. Asik. Astaga. Ah, ini namanya motor membentur tuan. Sedikit show teman-teman, berat rasanya. Ini dia Supremax. Dia mencoba lolos akhirnya. Percobaan yang ketiga, lolos kah? Ternyata. Wow, pelan-pelan tapi pasti sepertinya, teman-teman. Omnya sangat fokus. Fokus, teman-teman. Mampu kau dong. Naik. Oh, Jupiter. Jupiter 2-3. Asyik. Jupiter, teman-teman, mengasapin Seref. Wow, 2109. Mampu kah? Lolos kah? Wah, wow, bersih sekali teman-teman. Oke, Davong loseng kanan menggunakan motor standar. Hampir nyangkul pohon pisang, teman-teman. Gang Jai 25. Ninja, teman-teman. Supremax versus KTM 350. Mulus sekali. Kita lihat dapat set KTM 350. Mampukah dia menyelesaikan nyumut? Kita lihat. Wow, dapat speed, mulus sekali dia, teman-teman, berdiri. Bojo menggunakan Ninja. Luar biasa powernya, teman-teman. Serasa sekali kedengeran suaranya, mulus, teman-teman. Tapi bagian kameramen. Kita lihat Mio. Mampukah membalas? Nyumut, oh, mumbul dia juga dia, teman-teman, mumbul dia. Masih dapat powernya Mio nyut. Mudahkah dia si Akang itu? Luar biasa lolos, teman-teman. Wow, dapat speed memudahkan Husky Parna 250. Mampukah dia selesaikan nyumut? Kita lihat, teman-teman. Oh, sedikit aksi dia depan Dapong. Kiri 85 lagi, tes 85 masih jalur kiri. Alright, nyumut benar-benar rame, teman-teman. Kita kedatangan sahabat ini, luar biasa, disusul lagi. Wow, nyaris tes menyenggol temannya. Tes terguling ke kanan, teman-teman. Terlihat sekali di situ keras. Kewalahan. Langsung dievakuasi. 7-7 Seref. Mumbul, lolos jadi mumbul, teman-teman. Seref 7-7. Lolos lagi disusul.
Kencang sekali dia, disusul lagi dari belakang teman-teman. Lolos kah dia? Wow. Ini dia brother wanita, si Teteh akan menjajal cajakan new mode. Gimana Teteh, udah ready? Gak sanggup. Oh, gak sanggup. Apa yang terjadi? Ini dia Mio penakluk new mode. Ajib ya. Oh, mampu kasih Akang menyelesaikan nyumut. Sepertinya kesulitan. Nice. Denik bule 3-1. Terpelanting landnya di situ teman-teman. Wow, kita lihat Kang Ajay. Wow, diwili saja dia teman-teman. Baik teman-teman, kita berada di Curug ini, jalur pasir itu teman-teman, luar biasa. Dengan kita jatuh terus, wisata, single track, dan pastinya tajakan. Oke, berarti pemandangannya alam yang indah ini teman-teman. Oke, kita menikmati dulu lah. Di pasir ini di sini luar biasa sekali teman-teman, permainan kali ini, adventure kali ini kita benar-benar menikmati jalur yang begitu bagus, kontur tanah yang kering, dan ya pokoknya mantap lah pastinya. Pemandangan di belakang saya ini teman-teman, air terjunnya luar biasa, kita disuguhkan oleh makanan khas Bandung, terus tanjakan-tanjakan yang mantap teman-teman, single track, jalur yang wah luar biasa memang, kangen nih untuk jalur pasir itu. Itu dia keindahan alam yang Allah berikan untuk kita ya, dan ya luar biasa sekali, mantap teman-teman, pokoknya pantengin terus. Nice, vlog mencur, nice. It's supposed to kali ini luar biasa teman-teman, mantap banget jalurnya. Naik pasti ngangenin, dan orang yang dekat tuh paling senang ke sini teman-teman, pasti ingin mengulang lagi di jalur ini. Kita pasti dulu di channelnya, vlognya Mr. Adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ngejalur
ini gimana? Yang the best jalur di Patrimis ini. Lihat tuh, kita disuguhin sama pemandangan kayak gini. Mana ada di jalur lain. Kita akan cari tempat-tempat seperti ini lagi di luar wilayah nanti. Oke, siap. Buat gas, tim TAP, kapan udah ada lagi? Alright! Jajal Kartika, naik kan ya? Gembur teman-teman, gembur. Dia terjatuh dia. Gimana kesempatan ini? Kesempatan. Itulah sih gas. Gitu seperti itu. 50. Kita lihat. Disusul sama Raider Husky. Mampu, mulus sekali 350 teman-teman. Husky mampukah mengejar? Lolos. Oh, Mapo bersih sekali teman-teman. Kita saksikan siapa yang pantas menjadi juara. Asik. Sepertinya sangat bergensi sekali nih teman-teman. Oh, Raider Husky duluan. Disusul oleh Freeride. Oh, bersih sekali nih. Kencang sekali. Wow. Raider Husky mulus. Oh, KTM juga mulus. Buka dia menaklukkan tanjakan cengek. Napasnya ha, backflip. Wow, joknya sampai copot teman-teman. Wow, 350 mengambil lane kanan. Nice. Diwili lagi. Alright. Nice sekali Banditos. Wih. Wow. Sulit sekali legend. Motor legend KTM. Cop, hey, mana joknya? Joknya mana, wey? Ini yang di Kota Baru tadi ya. Teman-teman bisa lihat tingkat kesulitannya. Tanjakan cengek. Jangan jadi cengeng. Luar biasa, naik dia. Iya. Gel. Apa yang terjadi? Gimana ini? Gimana? Aduh, gimana sih lu? Gimana? Anjir. Kok bisa gitu sih? Gel, mampu kah dia? Atau backflip kah dia? Mampu kah dia? Lolos, Mang Dabong. Luar biasa penonton di Lodaya ini. Nice. Wow. Asik. Oke, kita lihat Kang Ajay 350 KTM. Mampukah dia menaklukkan Lord?
ada ya. Wuhuhu. Lolos ya teman-teman di Willy. Oh, berjajar-jajar dia teman-teman. Mampukah? Oh, balap-balapan dia di Lodaya. Kita lihat. Wah, senggol-senggolan. Wah, siapa yang kalah? Oh, saling senggol-senggolan di situ. Luar biasa. Terjadi fight di Lodaya. Apa ya? Lodaya. Dia peluk-pelukan. Dia peluk-pelukan teman-teman. Luar biasa. Dia terjatuh di situ. Kang Ajay dan CRF. Terlihat sulit sekali Lodaya. Tidak semudah yang dibayangkan teman-teman. Om Chili Bilap KTM. Luar biasa. Dia sudah menghajar. Tanjakan Lodaya, melihat liuk, menari-nari dia. Menari-nari. Mulus sekali KTM teman-teman. Luar biasa. Tampak dari drone. Dia naik serep. Mampukah dia menaklukkan Lodaya? Kita lihat tuh, isian gasnya masih oke lah. Naik dia teman-teman. Luar biasa. Oke. Tampak ragu-ragu CRF. Menjajal Lodaya. Mampu gak dia naik? Mulus sekali dia teman-teman. Mulus. Super mulus. Lagi Raiders debutan. Takluk Lodaya. Terlihat build up. Sepertinya kehabisan napas di situ. Mampukan naik di Lodaya. Naik dia teman-teman. Terlihat ragu-ragu sekali teman-teman. Si omnya. Mampukah dia menaklukkan Lodaya? Tampak dari drone. Luar biasa. Dia sepertinya masih confidence. Apakah dia lolos di 20 meter terakhir? Bunyi mesinnya begitu berat. Dia dievakuasi teman-teman. Sedih rasanya jadi dievakuasi. Mantap. Tampak terlihat dari drone teman-teman, pasir tipis. Nice, luar biasa jalur ini teman-teman. Ini dia spot-spotnya teman-teman, pasir tipis. Oke, luar biasa pemandangannya teman-teman. Pasir tipis, trail adventure Bandung, luar biasa. Mantap. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan untuk teman-teman dari Pasir Ibis, leader Kang Ajay 25 beserta teman-temannya. Alhamdulillah hari ini sangat enjoy kita di Pasir Ibis, jalur yang menantang, single track, beberapa spot-spot baru, tanjakan baru teman-teman. Meriah sekali teman-teman. Teman-teman kita trail adventure Bandung dan sekitarnya, luar biasa Lodaya. Pasir tipis. Nice. Terima kasih banyak untuk viewer-viewer saya. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Tetap stay di Mr. Nice Vlog Adventure. Keep watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.